Pemerintah Inggris akan memangkas daftar merah atau red list perjalanan internasional menjadi hanya 9 negara. Sebelumnya ada 54 negara yang masuk daftar red list pemerintah Inggris, namun karantina tidak lagi diperlukan untuk pelancong yang divaksinasi penuh dari 45 negara, termasuk salah satunya Indonesia mulai akhir Oktober. Kabar ini disampaikan Perdana Menteri Boris Johnson yang mengatakan akan membuka lebih banyak negara untuk perjalanan bebas karantina hotel akhir pekan ini seperti yang dilaporkan Sunday Telegraph, Minggu, tanggal 3 Oktober tahun 2021. Dikutip dari Guardian, kedatangan yang telah divaksinasi penuh dari beberapa negara, termasuk Brasil, Indonesia, Meksiko dan Afrika Selatan tidak lagi harus dikarantina di hotel yang ditunjuk pemerintah selama 10 hari ketika mereka tiba di Inggris mulai akhir Oktober.